مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nih guru. Belum pernah mendengar apa orang berziarah ke makam salah satu yang namanya Datu Insad. Katanya apa Datu Insad ini termasuk apa? Tergolong waliullah katanya. Nah, yang jadi pertanyaan siapa siapakah wali apa Datu Insad ini sebenarnya, apakah benar termasuk waliullah? Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Datu Insad ya. Datu Insad ini salah satu nah, yang disebut oleh masyarakat kita adalah salah seorang auli Allah. Nah, sejarah seorang auli Allah atau wali Allah ini atau waliullah ini memiliki sejarah rentetan dakwah di Kalimantan Selatan, dan beliau ini hidup masa sebelum Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Datu Insad ini beliau ini masih merupakan murid daripada Khatib Dayan. Jadi Khatib Dayan waktu itu berdakwah pada Pangeran Suryansah, sehingga Datu Insad ini pernah bertemu dengan Pangeran Suryansah. Nah, kegiatan beliau sebagai murid dari Khatib Dayan mempelajari ilmu-ilmu agama. Kemudian beliau juga menjadi anggota Kerajaan Banjar waktu masa silam itu. Dan diantaranya adalah beliau ditugasi untuk menyampaikan surat-surat, melakukan bepergian-bepergian jauh, mengantar-antar surat ke tempat-tempat lain, termasuk juga beliau memanfaatkan waktu beliau untuk berdakwah di dalam itu, berdakwah mengajak orang untuk masuk Islam. Nah, disitulah mulai pengembaraan beliau. Timbulnya kelebihan dan keunikan beliau diketahui oleh masyarakat, misalnya tempat yang sangat jauh. Misalnya dari Banjarmasin, dari Kuin di sini, wilayah Muara Kuin di sini, sampai aja ke Tabanio itu sebentar aja, dalam hari itu juga beliau dapat pulang. Ada apa beliau ini? Ini kelebihan-kelebihan beliau diantaranya. Melakukan perjalanan yang disebut dalam hadis Nabi itu, kata Nabi kan ada. Kalau Nabi itu misalkan gini, Al-Ardu itu, bumi itu dilipat pada malam hari.
Jadi bumi itu kata Nabi dilipat pada malam hari. Nah kalau Datu Insat ini siang hari beliau, pagi hari beliau datang, itu cepat waktunya gitu. Jadi kalau Anda mau melakukan perjalanan jauh malam hari, kenapa malam hari itu bumi dilipat, dilipat Allah. Ini dalam hadis ya. Tapi itu artinya kalau malam hari Anda melakukan perjalanan jauh lalu cepat sampai itu biasa. Tapi beliau ini pagi hari dan siang hari melakukan perjalanan. Dan pulang hari itu juga. Nah inilah mulai kekeramatan beliau dilihat. Dan Khatib Dayan sebagai seorang guru sudah melihat kelebihan beliau ini, sesuatu yang unik pada diri beliau. Nah, sampai suatu saat beliau terkena ujian ya, ujian yang berat, kena penyakit, penyakit kulit ya, penyakit kulit yang sulit disembuhkan waktu itu. Mungkin seperti bahasa Banjar, penyakit kurap atau seperti itu. Akhirnya beliau meminta izin kepada guru beliau, Khatib Dayan dan Sepangen Suryansah. Waktu itu berarti terjadi sekitar abad 16 ya. Kerajaan Banjar ini kerajaan abad 16 ya kan. 1594 sampai abad 16 ya. Jadi abad masuk dalam kategori abad 16. Akhirnya beliau mengasingkan diri. Mengasingkan diri ke tempat ingin kata beliau melakukan satu pendalaman pemahaman tentang ketuhanan dan keagamaan pada diri beliau. Akhirnya beliau menyendiri di tempat-tempat di daerah Tungkaran. Dalam riwayat ada daerah Tungkaran, karena itu Datu Insat ini disebut juga sebutan dengan Datu Tungkaran. Ada juga orang lebih mengenal dengan istilah Datu Insat. Kenapa jadi Insat? Karena beliau itu memperdalam diri, memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dan diri beliau. Jadi semacam Insat itu semacam penyatuan terhadap pemahaman keadaan, termasuk adalah diri, yang istilahnya kalau yang paling tersohor itu ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi memperdalam ilmu ma'rifat. Nah, akhirnya beliau sambil berkebun sendiri di daerah Tungkaran. Kalau Tungkaran itu sekarang masuk daerah rantau ya. Daerah rantau ya. Tungkaran. Berkebun sambil berdakwah beliau. Nah, waktu inilah banyak kelebihan-kelebihan beliau terlihat oleh masyarakat. Di antara kelebihan beliau, beliau ini terkenal memiliki keunikan, kesaktian ya, semacam kesaktian atau kelebihan dari pada umumnya seorang syekh, seorang guru agama, seorang dai punya kelebihan-kelebihan. Di antara kelebihan-kelebihan beliau itu yaitu beliau mudah melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang cepat. Pertama, itu yang kedua, suatu saat ada pernah orang datang. Ini kisah legenda yang sangat menarik. Kisah ini ada seorang dari Jawa, disebut dari Jawa atau mungkin daerah lain ya, daerah Samarkand, datang dengan menggunakan kekuatan ya, kekuatan pelipatan bumi itu. Datang ke sini, ke daerah Tungkaran. Tiba-tiba datang dengan setemana-mana langsung menguji Datu Insat ini. Orang itu melemparkan benda-benda bermacam ragam kepada Datu Insat. Datu Insat semuanya dapat diladeni Datu Insat. Kemudian termasuk juga bersembunyi. Jadi dalam bahasa Banjar itu bersembunyi. Ada legenda yang bersembunyi waktu itu, legendanya adalah yang datang ini seorang syekh-syekhnya bernama Samadi ya. Samadi ini bersembunyi ya. Bersembunyi di daun, bersembunyi di mana? Di daun, bahkan di pucuk api, di bagian di apa, di lubang-lubang api dari kayu itu ketahuan terus oleh Datu Insat. Luar biasa kan, bersembunyi di pohon bambu juga ketahuan, di lubang bambu dengan kesaktiannya ya. Kata Datu Insat, saatnya saya lagi bersembunyi. Kemudian Datu Insat bersembunyi dan Datu Samadi tidak mampu mencari Datu Insat. Ternyata setelah mengatakan menyerah, akhirnya Datu Insat keluar dari perutnya Datu Samadi. Luar biasa kan. Jadi secara legenda ya mungkin boleh jadi orang tidak percaya dengan keadaan ini ya. Tapi secara legenda memang orang tidak percaya mungkin, tetapi ada sesuatu yang menarik cara berpikirnya. Dia bersembunyi di perutnya. Itu kan luar biasa cara logika yang ibarat taktik yang strategi yang luar biasa. Dan mereka inilah yang sebenarnya banyak berdakwah pada masyarakat akar bawah, masyarakat rumput ya, masyarakat akar bawah berdakwah.
tidak menggunakan nama kebesaran kerajaan. Beliau melepaskan kebesaran kerajaan untuk berdakwah itu dengan nama pribadi, sehingga memang muncul di dalam masyarakat legenda tentang beliau ini. Sehingga beliau ini disebut dengan Datu Insat, yaitu Datu Tungkaran orang nyebutnya. Istilah-istilahnya timbul, sampai-sampai nama asli beliau sebagian orang tidak tahu. Siapa namanya, nama aslinya siapa? Anunya. Ada di beberapa riwayat, beliau itu seorang syekh sebenarnya. Jadi seorang yang sudah pada posisi kita kalau kondisi sekarang ini, seorang al-alamah. Al-alamah itu seorang yang banyak pengetahuannya. Dan tradisi yang paling mendasar dari beliau ini adalah tradisi dakwah melewati ilmu ma'rifah. Jadi dakwah melewati ilmu ma'rifah itu berbeda dengan ilmu kita umumnya syariah yang lebih mementingkan lisan dengan orang. Tapi orang-orang tasawuf itu lebih berdakwah pada sikap bentuk perbuatan. Misalnya memanfaatkan waktu untuk ibadah, ya kan? Bertenang diri, memegang tasbih berzikir, yalah, mengajak orang lain berzikir, membaca salawat, ya kan, menyelesaikan problematika orang. Jadi dakwahnya seperti itu, itulah yang menarik. Sehingga kalau kita lihat runtut pesisir, hulu sungai, dari hulu sungai sampai ke Banjarmasin, ini orang semuanya muslim. Dan inilah cara dakwah yang berhasil dengan metode tasawuf pada masa silam. Dan timbullah tokoh-tokoh yang seringkali adalah tokoh tasawuf seperti ini. Ini terjadi pada abad 16. Nanti di abad 18 muncul yang bernama Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, ya. Jadi sebuah sistem Islam itu sudah, masyarakat Islam sudah banyak, sebagainya muncullah tokoh baru nanti, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kira-kira itu tentang Datu Insat, ya. Sekarang makomnya berada di daerah Karang Intan, ya. Karang Intan, dan mudah-mudahan orang dengan berziarah itu ada sebuah kenyataan. Orang berziarah sana melakukan silaturahmi, ya, kepada tetua dai di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan orang yang berziarah sana selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menyayangi guru-guru mereka, maka atau menyayangi Rasulullah. Kalau mereka menyayangi guru mereka, seyogianya mereka menyayangi guru-gurunya lagi. Ya, itu salah satunya adalah Datu Insat ini, dai Kalimantan Selatan. Kalau dia menyayangi Rasulullah, seyogianya dia menyayangi umatnya yang hidupnya hanya tahu berdakwah. Beliau mencukupi hidup beliau dengan bertani, sekedarnya untuk makan saja. Sisanya adalah untuk berdakwah kepada manusia. Dan mungkin seperti anda-anda inilah menjadi orang muslim ini gara-gara mereka, kan, dakwah mereka. Jadi itu yang ada, ya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wa qomatarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.